tadi kita lihat di awal ya. Wah, so cool. Keren banget. Asteriska berarti panggilannya Ichi ya. Oke. Kenapa dipanggil Ichi ya? Karena nama aku Asteriska, orang-orang kayak kesulitan. Ada yang Asterika, Aster apalah. Akhirnya pakai nama panggilan di rumah Ica. Dan karena Ica kecil, jadi teman-temanku panggil Icil. Oh, Icil. Berarti ngobrolnya kita pakai Icil aja. Ribet ya, Asteriska, Asteriska ya. Oke, Icil kan kamu salah satu vokalis di Bara Suara. Penyanyi juga, musisi juga, jago ngedance juga. Apa sih yang lo gak bisa? Dek, ini udah berapa lama nih bisa hood dance? Aku mulai tertarik mulai ngelirik tuh 2013. 2014 kali ya. Terus 2015 aku beruntung banget dapat beasiswa belajar 2 minggu ulah hoop di Bali. Hoopdance juga ada beasiswanya ya ternyata. Ada, soalnya ternyata mahal banget. Belajar ulah hoop itu mahal banget karena gurunya belum ada yang dari Indonesia. Nah, sebenarnya bedanya apa sih ulah hoopnya sendiri dengan hoopdance? Sebenarnya kalau orang-orang hula hoop biasanya kan buat olahraga ya, yang pakai rotan berat biar ngurusin badan. Oh iya. Beda sama pinggang, buat ngebentuk badan. Nah kalau beda sama hoop dance cuma karena kita gerak, kita ngikutin musik. Jadi ada yang kayak kadang hula hoopnya juga cuma dipegang-pegang, tapi kita nggak gerak. Selalu dipakai di pinggang, dan ada gerak-gerak yang lain gitu deh. Betul. Jadi saat ini kamu ini belajar sendirikah, latihan sendirikah atau seperti apa? Aku bener-bener cuma YouTube, Instagram, searching-searching gitu di hashtag-hashtag. How to how to do this, how to do that. Di YouTube mah how to keluar semua. Semua udah. Ya udah kalau gitu. Gak susah. Sip, gue juga inilah how to lah. Pakai how to, ini mumpung ada gurunya, ayo Der. Gue jago. Jadi gue pegang ini ya, mungkin gue di tengah ya, biar viewers bisa pada nonton. Silahkan lu masuk dan loncat ke dalam sini. Ya, gitu. Bentar, ibu-ibu PKK. Perhatikan ya, yang namanya hula hoop, yang namanya ini hula hoop, gini ngajarinnya, Derry lo masuk gini, kalau dipegangin kayak gini, set, dia kata gue mau lupa sirkus. Mungkin bisa aku contohin dulu, ya Derry, ayo Derry, nah seperti itu, bravo. Bentar, kru, ada api gak api? Sekalian pakai api sekalian. Masuk lumba-lumba kali ya. Gerakan awalnya tuh, kalau nggak ke samping, ke depan. Nah, jadi kayak tahan aja terus gini gitu, tapi gitu ya. Mengikuti besarnya ini. Atau ke samping, enaknya nyamannya aja. Tuh. Der. Aku pertama kali bisa muterin di pinggang coba itu, butuh kayak berjam-jam banget. Nggak mau susah ya. Yang ada itu nggak bisa keluar dari pinggul, dari perut. Sebentar, gimana? Anting-anting aku bagus kan? Bapak miring sebelah dong nanti. Mungkin bisa diajarin tekniknya yang benar seperti apa sih? Mau tekniknya kayak mana? Karena teknik hula hoop itu banyak sekali. Ini gak terlalu besar coba. Ya buat gue ya? Puter aja dulu. Diputer-puter. Yang enak aja posisinya. Ada yang ke samping, ada yang gampangnya ke depan. Tiap orang beda-beda. Jadi oh gitu. Kan dia nabrak lu jadi jatuh kan? Coba terusin. Oh gitu. Yes. Nah, kalau diem di tempat kadang dia suka jatuh. Jadi digerak-gerakin aja gitu. Iya, kayaknya buat lo gak susah banget gitu ya. Iya. Aku butuh berjam-jam soalnya. Itu luar biasa loh dulu. Belum minta tepuk tangan gue liat Icil yang ada di studio ini. Gue liat performanya keren banget. Oke, jadi gimana nih Liv? Kalau Cubers yang pengen gabung gitu, ini kan kategorinya dance juga kan? Iya, dance fraction. Siapa tau punya passion yang sama gitu kayak Icil. Tenang aja Der, pokoknya yang Cubers yang penasaran pengen nih nyobain juga cara hoop dance-nya. Tinggal akses di cubicle.id, klik jelajah dan pilih Cube Dance Fraction. Pokoknya semua tentang dance-nya ada di situ. You can learn it from there. Kalau tadi Icil ya udah perform di awal-awal, nah ini gue mau ngasah lagi nih kemampuan lo. Lo kan yang kita tahu kan di Bara Suara nyanyi, ya kan? Di sini kalau lo perform pakai hoop dance gitu ya, itu udah bisa. Gimana kalau lo nyanyi tapi solo, tanpa rombongan-rombongan? Ini nggak belum selesai. Jadi lo nanti harus perform lagi nih buat Cubicle buat apa? Oke. Jadi ya, Asteriska, Cubers akan tampil ya. Ini di akhir acara tapi. Jadi sekarang siap-siap dulu aja. Oke. Silahkan siap-siap. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, baik sekali ya bintang tamu kita. But after this kita kedatangan lagi seseorang yang ritualnya tuh wow banget Der. Iya. Bisa dijelasin dengan kata-kata Der. Iya, pokoknya literally ritual lah. Iya. Yeah. Bener dong, ritual sesungguhnya lah. Yes, ini. Pokoknya after this, don't go anywhere guys. See you.